PMJ beranggapan nilai RM700 juta untuk Stadium Baru Shah Alam tidak logik. Pemilik Kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail melontarkan pendapat tentang kos pembinaan Stadium Baru Shah Alam yang didedahkan bernilai RM700 juta adalah satu nilai yang tidak logik. Hal ini dinyatakan oleh Tunku Ismail, di mana pembinaan untuk Stadium Sultan Ibrahim adalah RM400 juta sahaja. Stadium Shah Alam sekurang-kurangnya RM2 kerana mempunyai teknologi yang tinggi. RM700 juta lebih tidak logik. Apa yang dikatakan oleh TMJ ada benarnya kerana Stadium Shah Alam yang baharu dilengkapi teknologi tinggi seperti kawalan kelembapan dalaman (EKFE) ceramic coating dan sistem penyejukan tempat duduk. Stadium tersebut juga turut mempunyai ciri-ciri canggih seperti retractable pitch ataupun padang mudah alih dan juga mampu mengendalikan pelbagai acara sukan indoor seperti badminton, sepak takraw, bola tampar serta acara hiburan. Malah, kompleks sukan Shah Alam itu didirikan di atas tapak seluas 80 hektar lebih besar daripada Singapore Sports Hub yang berkeluasan 35 hektar sahaja. Kos sebanyak RM4.3 bilion sekaligus menimbulkan tanda tanya mengenai anggaran kos sebenar dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.